الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. Jangan lupa donasi untuk keberlangsungan FATV ini. Insya Allah semua yang Anda donasikan Allah akan mengganti dengan lipat ganda karena di sini Anda beramal jariah. Ayo bergabung dalam dakwah FATV. Semoga Allah berkahi. Kakiku bukan kakiku tapi sukun. Dia tu tinggal diam dong. Hop, jadi sukun. Kaki itu diam. Lanjut. Apa? Tahu. Kau tahu? Tadi lihat. Oh, lihat. Sajadah sujud sujudan. Terus? Sajidun masjudun. Usjud la tasjud masjadun masjadun misjadun sujidaya sujadun. Direkam atau? Hadaroh. Hadaroh yahduru hadron. Hadaroh yahduru? Uduron. Nice. Hadirun mahdurun. Uhdur la tahdur mahdarun mahdarun mihdarun. Mah. Mahdurun mahdurun mihdurun. Hudiroh yuhduru. Sabatah. Sabata yasbutu tubutan sabitun masbutun usbut la tasbut masbatun masbatun nisbatun subita yusbatu asyu kholada mikhladun kholidayu kholadu kholidayu kholadu syairo syairo yasyuru syu'uron syairun masyurun usyur la tasyur masyarun masyarun misyarun syuhiro yusyaru sakoto sakoto yaskutu sakoto yaskutu sukutun sakitun maskutun uskut uskut makanya bedain tuh diem sama jatuh uskut la tasyut mas kotun mas 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 kotun mas kotun mis kotun sukit koyus kotu sakitun orang yang jatuh sakit nih jatuh kita jatuh sakit nih sakitun sakitun makanya itu bedanya sakata sama yaskutu sakata kata sakoto sakoto yaskutu 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 beda. Abada. Abada ya budu abadan. Abada ya budu obudan. Bukan. Apa? Ibadatan. Ibadah kan? Iya. Abada ya budu ibadatan. Abidun ma'budun. Obud la ta'bud. Ma'badun ma'badun ma'badun. Umidayu abadun. Darosa. Darosa ya terus durutan. Darosa ya terus durutan. Darah saya susu dirosatan. Darah saya susu dirosatan. Darisun madrusun udrus la tadrus madrosun madrosun midrosun duri sayut rosu. Duris. Duri? Duri sayut rasu. Duri sayut? Rasu. Buku kitabatan katibun maktubun. Uktub la taktub maktabun maktabun miktabun kutibayu kutabu Khotoba Khotoba yaktubu kutuban khotibun Khotoba yaktubu Khotoba yaktubu Ini yang di muhadarah bahasa Arab kan bahasa Inggris pidato Khotoba yaktubu khitobatan khotibun maktubun Ktub Makhobun, makhobun, makhobun. Beda. Ya, apa bedanya? Khotoba sama khotiba beda. Khotoba sama khotiba. Ya, beda. Khotoba apa itu? Di sini berceramah. Ada khotoba yaktubu. Ada. Khotoba yaktibu. Oh, khotoba yaktibu. Kalau khotoba yaktubu berceramah. Kalau khotoba yaktibu melamar. Berkhitbah. Ini namanya mau melamar nih. Siap-siap dah, taruh dah. Lanjut, Kim. Kata mayak tum kita matan. Kita manan.
Kata manan. Kit. Nah, ini beda lagi nih. Kata mayaku kit manan. Lihat nih, nih. Petikit tahu. Petikit, ayo. Bentar. Ayo. Fataha. 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 Fataha ya. Oh ya, pola ketiga tuh fa'ala yaf alu. Yaf alu. Fataha yaf tahu. Fataha yaf tahu fathan. Ya. Fatihun. Fatihun mah. Fatihun. Mah. Ah, fatihun maftuhun. Iftah la taftah maftahun maftahun miftahun. Jamaah. Belum. Tuh, kita lihat kunci apa kunci? Miftah. Miftah, ini kan miftahu. Itu iya, isim alat. Fathah kemenangan. Fathah. Fathan, fathan kemenangan. Iya. Al-Fatihah. Iya. Iya. Fathah. Fathah dulu apa? Qata'ah. Timu an qati'un maqtu'un uqta' la taqta' maqtu'un maqtu'un miqta'un qati'a yuqta'u. Makanya gunting kuku yuqta' al kuku yuqta'un dhukr. Ya, jadi kalau potong kuku ada potong kuku apa? Mekton. Gunting kuku. Iya. Gunting kuku. Alat potong kuku. Mekton. Jamaah. Jamaah. Jamaah yajma'u. Jam'an. Jam'un. Majmu'un. Jami'un majmu'un ijma' la tajma' majma'un majma'un mijma'un jumi'a yujma'u. Teater kan. Biasa ada yang mulai eskulnya. Itu dihukum. Biasa dihukum. Disuruh teriak-teriak. Ayah akhi takalam bil arabiatan au Indonesia. Nah, itu ada kata kata bidang bahasanya irfa sotak. Bukan bidang ini. Siapa? Bang Kuntara, Bang Kuntara. Bang Rodak. Bang Rodak ya. Irfa sotak. Terus masaha. Masahayam sahu. Mashan. Masahayam sahu mashan. Nang. Baha. Sabihah. Salah. Ini namanya ilmu apa nih yang kamu pelajari berdua? Ilmu sharf. Ilmu sharf. Ilmu sharf. Apa itu ilmu sharf? Perubahan kata dalam bahasa Arab. Perubahan kata dalam bahasa Arab. Jadi ini ilmu harus dihafal, dikuasai. Jadi kalau kita ingin paham Quran, syaratnya ini kita harus menguasai pecahan kata bahasa Arab. Karena apa? Karena dalam bahasa Arab tuh ada pecahan-pecahan kata. Misalnya ada tilawah, ya kan? Dari tala yatlu gitu. Nah, kemudian ada qiraah, iqra. Itu dari qiraah yaqra'u. Iqra itu fi'il amar. Jadi memang harus begitu. Misalnya yaqumu yaquman. Ini aqwama yuqimuna shalah. Itu semua dari pecahan katanya aqwama yuqim. Jadi kalau kita tidak pernah belajar ilmu sharf, ilmu pecahan kata, kita sulit untuk memahami bahasa Arab dan memahami bahasa Quran juga sulit juga. Jadi tidak bisa memahami Quran itu hanya dengan terjemahan, enggak cukup. Kita tidak bisa merasakan indahnya bahasa ya, Quran itu. Kurang. Kalau bahasa Arab kita mengetahui bahasa Arab itu sangat indah gitu. Iya, jadi apa yang kamu rasakan setelah kamu belajar bahasa Arab? Gimana? Jadi feelingnya tuh lebih dapat ketika baca Quran. Jadi pas ketemu kata-kata
oh misalkan ketemu kata-kata seperti ikro kan atau misalkan apa ya kata-kata dalam bahasa Arab itu kita mikir tentang perubahan-perubahan katanya jadi kayak lebih terasa gitu ya kena ya di hati karena feelingnya tuh lebih masuk ke hati gitu artinya itu tidak bisa diwakili dengan terjemahan saja ya benar terjemahan ada membantu ya, tapi pas, tidak semuanya pas baca terjemahan tuh kayak jadi kurang gitu dari apa yang sudah kita pahamin dari bahasa Arab itu aslinya ya gitu. Jadi nah, teman-teman semua jadi ini yang dipelajari Ananda Kifa ini sekarang belajar dari kakaknya namanya Solah jadi belajar ilmu sharaf karena dia harus mengerti bahasa Arab dan Yunani adalah bisa mengerti bahasa Quran. Oke teman-teman ya insya Allah mudah-mudahan kita semua terus semangat untuk memahami Quran. Semoga Allah berkahi. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Virus Corona sudah kita sadari bahwa begitu cepat menyebar dan sudah banyak yang jadi korban dan saatnya kita turun tangan untuk memberikan bantuan kepada mereka. Teman-teman AJT semuanya sudah siap siaga dan sudah membangun posko di hampir seluruh belahan bumi Indonesia yang kita cintai ini. Abi kali ini ingin mengajak teman-teman dermawan semua dimanapun Anda berada. Ayo kita bergabung dalam jihad harta. Nah sekarang dampak corona bukan hanya sakit. Benar kita membantu secara medis, kita membantu mereka, benar, oke. Tapi ternyata sudah mulai banyak nih sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita, sebangsa setanah air yang mereka sudah kehilangan pekerjaan, banyak yang sudah kelaparan, banyak yang mereka sudah tidak mampu lagi untuk memberikan nafkah keluarganya. Berapapun harta kita, kalau kita infakkan dengan Allah, pasti Allah ganti. Dan Allah tidak pernah mengingkar janji. Kalau kamu berinfak, aku jamin, kata Allah, itu hutangku kepadamu. Dan kalau aku berhutang kepadamu, aku menjamin aku akan membayar lebih banyak lagi dengan lipat ganda tak terhingga. Membantu saudara-saudara kita yang terdampak corona karena mereka kehilangan pekerjaan, kehilangan nafkah. Bantu mereka. Di samping juga banyak juga yang mereka butuh bantuan biaya pengobatan di saat yang sama. Nah, kita bergabung dengan indonesiadermawan.id dengan hashtag bersama lawan corona. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.